拜见师父。必须让上面听到此二人的死讯，为师便提拔你到圣门上任。弟子叩见老祖。谭云这个小畜生，要将此子碎尸万段。哼，有营要见到功勋一脉的人全都杀了。炼魂境八重是开机两年吗？怎么突然关闭了？大师兄，出大事了。到底怎么回事？Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah Donghua series dari Nitian Jijun. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini berlatar di kediaman Luyi. Terlihat dia sedang berkultivasi melakukan pelatihan. Seketika saja matanya terbuka dan muncullah sosok pria yang mendatanginya. Itu adalah gurunya sendiri, Gongsun Yangchun. Dengan segera Luyi pun berlutut menyapa sang guru, Gongsun Yangchun. Baijian Shifu. Tak basa-basi kedatangan gurunya ini langsung saja menceritakan kekesalannya dan juga kekesalan para senior Sekte Huangpu kepada Gerbang Berjasa alias Subing dan juga Tan Yun. Sebelumnya Tan Yun yang sudah melakukan pembunuhan kepada para tetua Gerbang Dalam nampaknya membuat para senior Sekte Huangpu tak terkecuali Gongsun Yangchun sendiri dia merasa kesal. Oleh karena itu, kedatangannya ke sini memerintahkan muridnya untuk menyingkirkan Subing dan juga Tan Yun secepat mungkin. Sontak, Luyi terkejut bagaimana bisa dirinya menyingkirkan Tan Yun dan Subing karena Gerbang Berjasa sebenarnya dijaga oleh seorang tokoh Sekte Huangpu dan Tai Long. Gongsun Yangchun sama sekali tidak mau tahu karena ini merupakan perintah dari para senior langsung. Bagaimanapun caranya, si Luyi harus melakukannya. Dalam waktu satu tahun, para senior Sekte Huangpu ingin mendengar kabar kematian dari Subing dan juga Tan Yun. Tak ada pilihan lain, Luyi pun akhirnya setuju dan membuat sang guru merasa yakin bahwa muridnya ini pasti bisa melakukannya. Dimana jika Luyi berhasil menyelesaikan misinya ini, maka dirinya akan mempromosikan Luyi menjadi ketua Gerbang Suci. Seketika, Luyi pun antusias dan berjanji dirinya akan melakukan yang terbaik. 必须让上面听到此二人的死讯，为师便提拔你到圣门上任。Kemudian Xin berpindah di tempat Pang Changhai. Dia terlihat dalam sebuah ruangan dia sedang tertidur lelap. Tiba-tiba muncullah seorang tetua yang mendatanginya. Awalnya Pang Changhai ini terlihat biasa saja dan masih bersikap tenang menatap sosok tersebut. Akan tetapi ketika sudah melihat jelas sosok yang ada di depannya ini, dia pun auto berlutut menyapa sosok tersebut yang adalah gurunya. Sama halnya dengan Gongsun Yangchun guys, kedatangannya yaitu membahas berita viral saat ini yakni keberadaan dari Gerbang Berjasa. Dimana semua senior sudah mendengar adanya seorang murid dari Gerbang Berjasa yang telah melakukan pembantaian di Gerbang Abadi. Selain itu, sosok yang sama pula yang pernah membunuh cucu dari Pang Changhai. Namun sang guru sangat muak dengan muridnya ini karena dia sama sekali tidak bergerak untuk melakukan balas dendam. Ini sangat memalukan. Sontak saja si murid auto bergetar ketakutan akibat kemarahan dari sang guru. Oleh sebab itu sang guru memerintahkan kepada Pang Changhai untuk secepatnya melakukan pembantaian kepada Subing dan juga Tan Yun. Dengan panik, dia pun mengiyakan perintah itu dan sang guru pun pergi. Barulah setelah kepergiannya, ia pun bangkit dan berjanji kalau dirinya akan membantai Tan Yun karena dia telah membahayakan nyawanya akibat kemarahan gurunya. Dia bersumpah tubuh Tan Yun akan dia potong-potong. Tan Yun, ini kecil cucung, yang akan membunuh cucu. Pada saat ini, Pang Changhai tabasa-basi lagi segera memanggil seorang praktisi pembunuh bayaran. Dia memerintahkan segera membunuh Tan Yun dengan semua cara. Selain itu pula, Changhai memerintahkan kepada wanita ini, selain dari Tan Yun, semua orang dari Gerbang Berjasa jika dirinya bertemu maka langsung bantai di tempat.
Dia pun mengerti dan langsung pergi. Shin berpindah di gerbang berjasa, tepatnya pada sebuah tempat ruang dan waktu. Terlihat Tan Yun sedang berkultivasi, tiba-tiba matanya terbuka akibat getaran yang muncul dari tempat latihan ini. Perlu diketahui guys, saat ini kekuatan Tan Yun sudah mencapai alam pemurnian jiwa di tingkat 8. Yang bahkan selain itu tubuh tirani Hong Mengnya juga telah ditingkatkan hingga ke tingkat 3. Dia mencoba persepsi spiritualnya dan begitu mengejutkan, persepsi spiritualnya sudah bisa menjangkau hingga 4.800 mil. Bisa dikatakan kekuatannya saat ini sebanding dengan alam jiwa ilahi di tingkat kedua. Tan Yun sangat bahagia karena pelatihannya yang sudah dilalui ini mencapai 23 tahun, itu tidak sia-sia. Setidaknya tersisa tinggal 13 tahun lagi untuk berlatih. Dan dibutuhkan sekitar 9 tahun lagi bagi dirinya menerobos ke alam pemurnian jiwa di tingkat 9. Dia akan memanfaatkan sisa waktu pelatihan untuk menempa tubuh tirani Hong Meng dan juga menempa embrio pedang abadinya untuk ditingkatkan. Akan tetapi sesuatu yang janggal terjadi, di mana Tan Yun terkejut karena tiba-tiba pagoda ruang dan waktu itu malah sudah ditutup. Seharusnya ada sekitar 2 tahun lagi untuk melakukan pelatihan di tempat ini. Tan Yun bertanya-tanya ada apa yang terjadi. Dia pun bangkit dan keluar dari ruangan ini. Di luar sudah ada sosok wanita yang tengah mondar-mandir seperti tengah panik. Semua murid juga bertanya-tanya tentang situasi ini yang tiba-tiba pagoda ruang dan waktu tiba-tiba ditutup. Tan Yun, Jian, Meng Yi dan yang lainnya mereka pun berkumpul dan langsung mendapati berita yang sangat mencengangkan. Di mana berita ini berkaitan dengan Subing dan juga Shen Qingpeng yang saat ini terluka parah. Bahkan Subing dikatakan masih dalam kondisi tidak sadarkan diri. Semua orang kaget dengan berita ini guys. Apa yang terjadi? Ceritakan secara detail, begitulah kata Tan Yun kepada murid wanita ini. Tragedi dimulai pada sebulan yang lalu, di mana Subing memerintahkan kepada sebagian murid beserta Shen Qingpeng pergi ke gerbang abadi membawa batu spiritual hasil penambangannya, di mana hal itu dilakukan agar semua murid bisa terus berlatih di pagoda ruang dan waktu. Akan tetapi sesuatu yang menyedihkan pun terjadi, yakni ketika Shen Qingpeng dan semua murid bergegas pulang, di perjalanan mereka diserang oleh beberapa pasukan yang tidak diketahui. Semua murid terbunuh dan semua batu spiritual juga telah diambil. Yang tersisa tinggallah Shen Qingpeng yang saat ini berhasil lolos dan terluka parah. Adapun Subing yang terluka setengah bulan yang lalu juga akibat sergapan dari musuh yang tidak diketahui saat dia pergi ke gerbang dalam juga. Beruntung Subing berhasil melarikan diri, namun kini kondisinya sangatlah memprihatinkan alias tidak sadarkan diri. Semua orang tidak tahu tentang pelakunya ini. Berita yang sangat memilukan membuat Tan Yun meminta Meng Yi untuk memanggil semua murid gerbang berjasa dan Tan Yun akan pergi dulu untuk melihat Subing. Shin berpindah di kediaman Subing. Benar saja, dia terlihat terbaring tidak sadarkan diri. Nanggong rusuh sebagai muridnya sangat bersedih akan kondisi gurunya ini. Setelah kedatangan Tan Yun, Nanggong rusuh meminta Tan Yun untuk menyelamatkan gurunya. Tan Yun segera memerintahkan kepada Nanggong Rusu untuk segera keluar dan menjaga tempat ini agar tidak ada seorang pun yang boleh masuk. Sebelum memeriksanya, Tan Yun terlebih dulu mengeluarkan formasi kedap suara. Beruntung setelah diperiksa, luka Subing tidak terlalu parah. Tan Yun melihat semua luka Subing dan langsung mengira kalau ini perbuatan praktisi pedang wanita. Setidaknya praktisi yang telah melukai Subing itu di alam jiwa di tingkat 5. Sembari tidak sadarkan diri, Subing seketika berkata kepada gurunya jika dirinya tidak ingin mati. Tan Yun berjanji selama dirinya ada di sampingnya dia tidak membiarkan Subing mati. Segera Tan Yun pun menggendongnya dan setelah ini cerita pun bersambung. Jika kalian masih penasaran, Mimin seperti biasa akan menceritakan lanjutannya dalam bentuk spoiler yang akan diupload di hari ini juga guys. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.